Pemirsa, lonjakan pasien corona terus terjadi di Kabupaten Tangerang. Hingga hari ini terdapat 906 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Peningkatan jumlah pasien ini berdampak pada ketersediaan tempat tidur bagi pasien di rumah sakit rujukan. 25 rumah sakit rujukan di Kabupaten Tangerang kini kondisinya terus mengkhawatirkan. Karena tingginya angka pasien positif COVID-19 di Kabupaten Tangerang, dari 320 tempat tidur ruang perawatan bagi pasien corona, 90%-nya sudah terisi penuh. Sedangkan untuk bagian ICU, semua rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi. Bahkan ada rumah sakit swasta yang hanya memiliki kapasitas 100 tempat tidur, terpaksa harus merawat 104 pasien. Tingkat huniannya sekarang sudah cukup tinggi. Kalau untuk ICU, semua rumah sakit sepertinya sudah full. Sebelumnya, Bupati Tangerang sendiri memastikan akan kembali mengaktifkan rumah singgah bagi pasien COVID-19 untuk menjalani perawatan dan isolasi mandiri yang berlokasi di dua hotel di Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan lokasi isolasi bagi para pasien positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Pemkab menyiapkan dua hotel berkapasitas total 200 tempat tidur dengan pelayanan kesehatan dan makanan gratis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews, melaporkan.